Main Mata, apa kabar nih? Ternyata hari ini episodenya adalah masih oleh-oleh nih dari Amerika kemarin, karena banyak banget cerita yang bisa disampaikan dan bisa diceritakan kembali. Oke, jadi kita masih di Vegas, di areal Vegas atau Nevada, itu state Nevada di Amerika Serikat. Dan kemarin gara-gara aku lihat Instagramnya RM, BTS datang ke satu spot yang buat aku tuh jadi kayak aku harus kesana juga, yaitu Seven Magic Mountain. Jujur aku nggak tahu itu tempat wisata apa, dan aku cuma taunya gara-gara lihat BTS RM post di Instagram. Jadi udah deh, kita ke situ. Selamat pagi, another day. Pagi. Dan iya, kita kan dari Las Vegas ke tempat itu ternyata kita pikir jauh, ternyata nggak jauh. Kita mau ke ketemu RM tapi napak di Las aja. Oh no. Ya udah deh. Kesian. Apa Seven Magic Mountain kan? Iya. Namanya Seven Magic Mountain. Pokoknya kalau ada yang ngikutin BTS, RM udah kesana. Ada yang ngikutin BTS harus ngikutin BTS. Yeah. Langsung Pak Eko. Like a criminal undercover, don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Dalam waktu 15 menit apa 25 menit itu udah sampai. Dan akhirnya di situ kita lihat banyak orang juga yang datang ke situ foto-foto. Disco on a low. Ya sih, Asian semua nih pasti gara-gara RM post dia kesini. Ya, cuaca hari itu sebenarnya matahari, of course kalau matahari panas, tapi memang karena masih bulan April jadi anginnya tuh masih agak dingin-dingin, jadi lumayan dingin. Tiba-tiba anginnya kenceng banget, dan itu ya di gurun pasir ya, banyak debu. Nah, pada saat anginnya kenceng banget, bestie aku Marian dia kelilipan. Terus gimana caranya niupin kelilipan di saat anginnya kenceng banget? Ini susah ya, tapi ya udahlah, dia namanya kelilipan, kita bantuin aja ya. Setelah di sana, dan aku dengan sigapnya harus foto reka ulang apa yang dilakukan RM. Jadi biar kayak sebelahan gitu, kayak lagi di satu tempat yang sama, pose yang sama. Ya udah kita foto-foto. Oh, lihat dia angle-nya gini, aku ikut. Dia angle-nya gini, aku ikut. Medium ya. Oke. Okay. Bosa ya. Agak mau dingin aja kak. Mundur.
sepatu gue. Karena di situ pasirnya lumayan agak ini ya, kenceng banget anginnya dan pasirnya juga nempel di sepatu. Kita pas masuk mobil kotor semua mobilnya. Ini sampah kan? Ash. Polisi juga ya. Polisi. Yalah, yalah. Jadi sulit banget kakinya. RM, things we do for you. Oh, yeah. Lebih ke things I do for you. Oh, okay, sorry. No. Jorok, aku nggak suka kalau misalkan mobil tuh kotor dan bawahnya juga ikutan kayak debu-debu gitu, aku nggak suka. Karena aku alergi sama debu kan, jadi ngelihat itu tuh kayak, oh my God, kayak pengen bersihin, tapi ya udahlah, mau gimana. Ini salah banget sih mandi tadi ya. Harusnya nggak mandi. Bener ya Rika nggak mandi. Iya bener ya Rika, ini rambut gue kacau nih. Kacau! Oh no! Tapi oke kan. Bentukannya terus rapi ya Allah. Ya kalau teman-teman mau ngikut aja ke tempat yang seru ikut. Kita memang suka ngulik ya dan nyari bahwa daerah situ tuh apa aja yang bisa dikunjungi. Dan kebetulan kan nggak jauh jadi emang dan mereka mah ngikut aja. So far ya kita sedikit napak tilas ya apa yang dilakukan RM. Dibilang puas ya lumayan puas, tapi nggak puasnya nggak ada dia di situ. Luna main mata. Jadi kali ini aku lagi siap-siap mau pergi ke tempat dinner. Nah di tempat dinner ini kita ketemu banyak teman-teman dari Indonesia dan juga ada teman-teman dari mancanegara yang kebetulan kita ada makan malam undangan dari teman-teman di Indonesia. Ya ramah tamah lah gitu Indonesian night karena makanannya di situ Indonesia sekali dan semua berbau Indonesia. Kita mau ke acara GDP. Show. Nah, jadi di situ ketemu siapa aja sih? Yoshi, Sudarso, anak teman lama juga. Akhirnya ketemu lagi. Siapa sih Yoshi Sudarso? Banyak banget filmnya di Indonesia dan salah satu mungkin yang paling gimana, walaupun dia pakai topeng ya, pakai kostum, dia itu Power Rangers yang biru. Nah itu dia, awalnya dia berkarir di situ sebagai stuntman, akhirnya dapat role, dapat peran dan di Indonesia juga banyak filmnya. Jadi kita ketemu Yoshi, ngobrol-ngobrol dan juga sempat kita tangkap untuk talks, untuk kita ngobrol lebih lanjut sama dia. I mean, yeah, Yoshi, tau nggak, we are lacking actors in Jakarta. Jadi mendingan pindah Jakarta. To be honest, yeah, we don't have. The problem is like, they ask me to do the movie and then they say, oh, yaudah nggak bisa di fly. I'm like, but movies, they don't have money. But so I don't to fly care. You I just want to work, you know. Yeah, really? Who's your manager? Mbak Cita. Sama Kelly Taniono. Oh, Cita Zen. Yes. Oh, sama Kelly. Yeah. Ada
Stephanie Putri, ngobrol soal karir dia di sana, gimana dia di situ, betah apa enggak, kurang lebih seperti itu. Terus juga ada teman-teman dari Indonesia yang lainnya, bahkan ada Simon Cowell. Jadi rame. Bakso ada ada pangsit gorengnya. Bakso bawang apa sih ini? Bakso bawang ya. Bakso bawang. Nah, karena ini adalah Indonesian Nights, ternyata Indonesian Night ini makanannya juga makanan Indonesia. Ada sekoteng. Ada kue-kuehan Indonesia, ada bakso, ada nasi padang. Ya karena malamnya dingin, aku pilihnya yang berkuah-kuah, yang anget-anget. Bakso. Jauh-jauh di LA, Indonesia, ini mah gimana bakso? Bakso. Rasanya sama-sama enak, ya okelah, mirip-mirip. Mirip-mirip, enak-enak. Enak banget. Keseluruhan dari acara hari ini, dinner kita seneng banget. Ini kayak networking juga ya buat aku, karena banyak orang-orang yang punya pengaruh penting juga di industri, atau juga orang-orang yang tertarik di dunia entertainment. Jadi seneng banget bisa connect with them gitu, dan bertemu, udah gitu bisa ngobrol, silaturahmi juga. Karena we never know in the future, kalaupun gak bisa jadi rekan bisnis atau rekan apa, bisa jadi rekan ini ya, teman lah ya, menambah wawasan juga, menambah teman di berbagai negara. So, it was really nice, seru, dan benar-benar apa yang membuat kita juga jadi kayak nambah wawasan dan nambah teman. Jadi, it was a good night. Teman-teman, jangan lupa ya, ini Sabtu dan Minggu tetap aku pengen ngajak kalian ngobrol-ngobrol seru sama bintang tamu kita. Ini bintang tamunya newlyweds atau pengantin baru yang lagi hot-hotnya, yang lagi kayak ABG pacaran. Dan kenalnya padahal baru loh. Pas baru-baru pacaran. Terus datang langsung gandeng, Ntar 5 tahun datang seret. Jadi kalau sekarang jalan ada apa? Hati-hati saya gitu. Hati-hati saya. 5 tahun lagi mata lu kemana nih? Gitu. Nah, mereka lagi cerita tentang keromantisan satu dengan lainnya. Seromantis apa sih mereka berdua? Penasaran kan? Nonton nih. Dan kita orangnya konyol. Kalau orang Sunda bilang ngebodor. Ngebodor. Ngebodornya sama. Bangornya sama. Jadi dalam hubungan itu pasti ada yang namanya gaya. Oh, gaya apa? Dan itu berbanding lurus dengan yang namanya tekanan. Jadi saya itu kebanyakan gaya karena selalu di bawah tekanan. Geli kan ya? Aduh, geli.
Pilihan mana maksudnya? Aduh, geli. Lama-lama sekarang makin kesini auranya makin bagus ya. Gitu. Jadi kalau dia senyum, aku suka banget sama senyumnya dia sih sebenarnya. Satu hal lagi, terakhir. Dan ternyata seksi banget. Oh! Karena memang dua-duanya ini memang romantis, terus dua-duanya suka ngejok, ngelucu berdua. Nah, setelah mereka menikah, kira-kira Vero dan juga Atala seperti apa sih sikapnya? Penasaran kan? Ada nggak pernyataan atau pertanyaan dari keluarga, dari anak yang paling menggelitik atau yang paling ngejelep gitu yang diingat sampai sekarang? Itu Atala nanya ya, kenapa mama suka sama Om Ferry, kenapa Om Ferry suka sama mama? Jawab sekarang. Langsung gitu, langsung pake nunjuk. Jawab. Om, sampai ketemu di pernikahannya. Iya sih, gara-gara vlog itu ya. Pacaran syariah, tahu gak lu? Pacaran syariah tuh, kalau gandeng dari kanan ke kiri. Waktu di Bali honeymoon bangun jam berapa? Waduh, kalau itu sih. Banget 2 minggu ya. Mereka cerita tentang malam pertama dan super blak-blakan. Sedetail apa sih pengalamannya? Kayaknya hot banget 2 minggu ya. Bangun pagi kan? Iya, bangun pagi. Bukan bangun yang lain-lainnya lo ya. Pikirannya tuh jorok-jorok semua. Maksudnya tiap pagi itu bangun. Enggak kan setelah menikah kan ada malam pertama, paginya tuh bangun jam berapa? Paginya jam 8 paling. Enggak. Sampai lupa. Lupa ya. Oh, lupa berapa iya. Ya, tapi pokoknya telat lah. Oh, telat. Capek kan. Itu maksudnya malam pertama kan bener-gerbek sih kok. Sampai gedor-gedor. Gedor-gedor itu ngapain? Jadi, saking kerasnya suaranya. Enggak. Udah lagi santai-santai. Tiba-tiba, duh, kan kaget orang. Sorry, iya kita paham. Tapi kita mau tahu ritual khusus sebelum. Oh. Ya ritual khususnya apa ya? Nggak banyak sih, cuma kata-katanya sebenarnya yang diinget apa gitu. Apa ini, Mas? Keluarin, Mas, keluarin. Kata-katanya tuh inget banget. Apa ini, Mas? Oke, thank you banget nih buat seluruh pemirsa RTV yang udah nonton selama 30 menit. Dan jangan lupa ya, Sabtu dan Minggu kita ada Lunai jam 10 malam. Dan juga Senin sampai dengan Jumat ada Lunaman Mata selalu menemani hari-hari kalian. So thank you for watching, see you next episode, bye.